sebenar, eh? Sebabnya kita tidak adalah masalah besar, tetapi kita harus memberi pengetahuan kepada pelajar tentang status kursus ini. Jadi saya rasa walaupun pelajar tidak dapat masih masuk lagi itu, jadi mungkin pelajar yang sedia ada dalam ni kalau yang faham boleh cuba mengingatkan dan menyampaikan pula kepada pelajar. Jadi saya rasa tanpa membuang masa, saya akan serah kepada Dr. Bahar untuk memberi sedikit taklimat tentang kursus ini. Silakan. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Adnan. Jadi ada sedikit kekeliruan ya berkenaan dengan kursus ini. Okay, saya nak paparkan satu. Semua ada ya semester, saya dimaklumkan bahawa kursus ini diambil oleh pelajar minor pada semester ni dan sebahagiannya diambil oleh pelajar major iaitu SEM 2. Eh? Jadi pada semester ni, pelajar minor semester 4, 5 dan 6 dan 7, saya rasa tak ada masalah ya, boleh tengok saya punya data. Boleh nampak tak data saya? Boleh doktor. Okey. Okay, sekarang ni kalau semester 4, 5, 6 dan 7, iaitu bermula daripada kemasukan September 2017, Februari 2018, September 18, Februari 19. Okey, yang saya ni, saya highlightkan ini adalah pelajar minor dan tidak menjadi masalah jika anda mengambil HSA 3023 Asia Tenggara abad ke-8 hingga 19 sebab khusus ini masih tersenarai dalam struktur minor untuk pelajar minor. Ya, jadi awak kena ambil 8 subjek minor sejarah dan kursus ini tersenarai sebagai salah satu daripada kursus tersebut. Jadi untuk semester 4, 5 dan 6, semester 4, 5, 6 dan 7 settle, tak ada apa-apa problem ya. Jadi masalah timbul adalah pada semester kemasukan ataupun ambilan September 2019 ya, dengan baik-baik semester 3 yang student minor. Semester 3 student minor, sebenarnya subjek ini tidak lagi ditawarkan untuk student minor. Sebabnya kita dah buat satu semakan pada 2018 dan subjek ini telah dijadikan sebagai subjek elektif. Jadi student minor ambilan September 2019, kalau awak perasan dalam struktur awak, awak punya subjek minor hanya ada 7 sahaja dan akan bergraduasi macam. Betul kan? Student ni? Student semester 3? Jadi kita tidak tawarkan subjek ini pada semester, tapi kita tawarkan pada ini. Lambat sedikit saya baru terperasan bahawa subjek ni rupanya dia betul dia punya kod kredit dia. Untuk elektif, kod kredit ni adalah HSA 3053 Asia Tenggara sehingga abad ke-19. Yang main subjek ni, saya rasa yang ambil ni semua semester 3 ya. Majoritinya ada semester 3 untuk minor. Boleh faham tak semester 3? Bagi respon sikit untuk semester 3. Ya, faham puan. Jadi untuk semester 3 memang kalau awak nak stil pada kursus elektif kena drop dan daftar HSA 3053. Cuma kursus ini setakat hari ni belum ada lagi dalam sistem. InsyaAllah kita akan settlekan pada minggu ni. Kita akan pastikan dalam minggu ni dia akan masuk dalam sistem dan kalau nak ambil elektif boleh
boleh daftarlah. Cuma waktu kelas ni awak kena bincang semula dengan tadanan lah. Sama dia nak buat malam, petang dan sebagainya, bergantung kepada kekosongan. Sebab dalam ketiga-tiga grup ini, semua ada semester tiga. Semua ada semester, grup A ada semester tiga, grup B ada semester tiga, grup C ada semester tiga. Kalau kita nak kekalkan waktu dia, kalau kita nak kekalkan waktu dia boleh, tapi semester 4 tu dia kena 4, 5, 6, 7 ni dia kena adjust balik lah sebab dia kod dah tak sama. Jadi nanti yang pasal berdasar kepada jadual waktu tu awak boleh bincang semula dengan Dr. Denan. Begitu juga dengan semester 4, 5, 6 dan 7, ketiga-tiga kumpulan ada semester 4, 5, 6 dan 7. So kami ambil keputusan untuk buat HSA 3053 ni dua kelas. Untuk HSA 3023 Asia Tenggara abad 8 hingga 19 tu satu kelas sahaja. Untuk gabungkan semua pelajar 4, 5, 6 dan 7 tadi. Okay. Untuk student sejarah, semester 2. Sebab saya tengok ada juga student semester 2 yang mendaftar kursus ini. Untuk semester lepas, memang awak punya senior, dia kata tak boleh daftar. Sebabnya dia macam dah block. Sebab kursus ni kita daftar sebagai elektif untuk semakan program. Tapi untuk semester ni, sebab mungkin dia buat open pendaftaran tu, jadi ramai semester 2 yang mendaftar kursus ini. Okey. Pertamanya, saya dah merujuk kepada TDA, Timbalan Dekan Akademik. Dia kata boleh ambil kursus elektif dari jabatan tetapi tidak digalakkan. Maksudnya memang boleh diterima. So, kalau awak nak daftar sebagai kursus elektif pun sama macam semester 3, kena drop dan daftar semula dengan kod HSA 3053. Saya telah mengajukan kepada TDA supaya kursus elektif Jabatan Sejarah ini diletakkan, mungkin diletakkan E dekat bahagian ujung dia supaya nanti akademik akan tahu bahawa ini walaupun kursus jabatan tapi sebab ada E maka dia jadi kursus elektif. Saya bimbang sekiranya nama kursus itu masih kekal, dia akan dianggap sebagai kursus jabatan. Jadi nanti bila sampai dah hujung, awak hura-hura nak grad, tiba-tiba akademik kata, oh ada tiga kursus tak komplit. Awak terlebih ambil tiga kursus jabatan sedangkan elektif tak ada. Kan? Jadinya itu pun saya akan cuba follow up dengan TDA supaya dalam semester seminggu dua ni boleh dapatkan kod tu, diletakkan apa-apa simbol lah supaya dapat membezakan di antara kod jabatan dengan kod elektif. Sebabnya dalam jabatan kita ada tiga kursus elektif, iaitu HSA 3053 yang akan ditawarkan, dan kita ada sejarah Asia Selatan dan juga sejarah Asia Sosioekonomi. Jadi sosioekonomi dan selatan tidak ada apa-apa perubahan pada kod. Jadi saya bimbang akademik tak boleh nak bezakan, so nanti yang rugi adalah awak. Kan? Jadi pelajar minor semester 3, awak pun kena pastikan bahawa khusus Asia Selatan dan juga sosioekonomi tidak ada dalam senarai minor. Jadi kena tengok betul-betul dapatkan structure 7 khusus yang kita tawarkan untuk minor. Untuk semester 4, 5, 6, 7 tak ada apa-apa. So awak boleh tak fikir apa-apa. So sekarang semester 3 awak kena dapatkan 7 khusus minor yang senarai. Semester 2 kita akan cuba pastikan kod tu berubah, dan kalau awak daftar sebagai elektif, daftarlah dengan HSA 3053. Okey, ada apa-apa soalan tak setakat ni? Boleh faham tak semua? Doktor? Ya. Yeah. Ya, untuk dapatkan tiga minor baru tu nak dapat dekat mana? Untuk dapatkan, nanti saya akan emailkan pada Dr. Adnan. Kita ada 7 khusus baru tu. Kita akan ada 7. Sepatutnya benda tu dah masuk dalam web tapi belum lagi dimasukkan. Tapi sebahagian daripada pelajar dah dapat 7 khusus tu. Tapi esok nanti saya akan emailkan pada, sebab tak ada dah salinan dekat saya. Komputer ni tak ada. Nanti saya akan ni. Sekejap saya akan tengok. Okay.
Sekejap-kejap. Sekejap-kejap saya tengok eh. Sekejap. Okey, saya sambung dulu sekejap. Jadi kalau mengikut apa penerangan daripada Dr. Rabaah tadi, untuk yang 4, semester 4, 5, 6 dan 7 tu dia tak ada masalah dah sekarang. Jelas eh pelajar? Siapa yang semester 4, 5, 6 dan 7 tu tidak ada masalah. Eh, jelas eh? Cuma sekarang ni yang bermasalahnya adalah semester 3, 2 dan 1. Jelas eh? Jadi kalau untuk semester 3, 2 dan 1, pastikan yang struktur kursus tu jelas. Sama ada nak jadikan elektif ataupun minor. Jadi yang tu Dr. Rapahan dah jelaskan tadi. Eh? Jadi untuk semester 4, 5, 6 dan 7 adalah jelas dan tidak ada masalah apa-apa. Okey. Saya terus kepada Dr. Rapahan semula. Dr. Nan sama dulu sebabnya buat tengah cari sejak dia punya kursus tu. Okey, okey. Jadi berkait dengan pelajar yang sama ada grup A, B, C ni, saya pun kena saya akan bincang semula dengan Dr. Rapah besok pagi untuk susun supaya jadual ini jelas. Sebab bila berubah, saya percaya jadual pelajar juga akan berubah dan cara pindih dan akan ada rombakan lagi jadual pelajar. Jadi itu jadi masalah. Tapi memang tak dapat tidak, memang ada masalah jugalah sebenarnya. Itulah yang saya fikirkan macam mana cara untuk memastikan pelajar ni tidak ada perpindahan. Tapi saya rasa sukar. Sebabnya kita akan buka kursus ni untuk FKSA 3023 hanya satu kelas saja dan untuk elektif ada dua kelas. Jadi itulah jadi masalahnya. Jadi mungkin besok saya akan duduk dengan Dr. Rabah, kita bincang macam mana nak settle masalah ni. Dan mungkin dalam minggu ni senarai kursus kod kursus tu akan muncul lah dalam my portal dan membolehkan pelajar untuk daftar. Jadi bila daftar tu dia akan selesai babak pertama, tetapi jadual tu lain cerita pula. Jadi tak dapat tidak lah, memang akan berubah lagi lah. Eh? Baik, mungkin Dr. Rabaah boleh tambah lagi. Sekejap. Dah dapat dalam kursus dia sekejap eh. Kalau boleh di salin, pun tak salin. Saya bacakan salin ya. Okey, untuk ni FCST 3013 teori falsafah dan kaedah sejarah. Teori. Saya nak buka sekejap kita punya ni. Teori falsafah, teori dan kaedah sejarah. Falsafah tu tak ada. Teori dan kaedah sejarah. Sejarah. Ni khusus apa ni? Ni satu saya. Kita Dr. Siti. Ha. Okey, yang kedua? Kedua SSM 3013 Malaysia, Melaka hingga negeri-negeri Melayu Baru. Malaysia, Melaka. Hingga negeri-negeri Melayu Baru. Melayu. Okey. Baru. Okey. Itu HSM 3023. 3023. Malaysia abad ke-19. Abad ke-19. Okay. Lepas tu HSA 3033. Asia Tenggara abad. Asia Tenggara abad ke-19. Abad. Tidak boleh. Abad ke-19. Okay. Lepas tu HSA 3043. 3043. Asia Tenggara abad ke-20. Okay. HSM 3063. 3063. Malaysia 1900 hingga 1957.
1, 9, 5, 7. Lepas tu dapat. Okey. HCSM 3073. 3073. Ya. Malaysia 1957. 1957. Hingga kini. Okay. Jadi kursus ni adalah kursus yang teras. Itu macam mana? Kursus minor. Ha? Kursus minor yang dia ada kursus minor, 7 kursus minor yang kena diambil oleh pelajar kemasukan 191. Iaitu pelajar yang masuk September 2019 kan, yang sekarang ni awak berada dalam semester 3. So inilah 7 khusus yang kena ambil untuk minor. Kalau untuk elektif HSM HSA 3053, kemudian HSS saya tak ingat dunia tu, Asia Selatan, dan juga sosioekonomi sejarah Malaysia. Itu adalah untuk khusus elektif. Tak saya catat ya. Elektif HSA 3053, yang ni Asia Tenggara apa hingga tak ingat 19 eh. Hingga abad 19. Hingga abad 19. Itu satu. Abad 18 tu. Lepas tu, yang kedua? Lepas tu, Asia Selatan. Mak tak ingat dia punya kod HSS berapa tu? Asia Selatan. Tak apa. Asia Selatan, kemudian? Dan sosioekonomi. 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 Sejarah Malaysia. Ni sejarah Malaysia. Okey. Sejak salah. Elektif yang tu adalah SHSA 3053 yang sejarah saya ajar tu. Lepas tu yang kedua sejarah Asia Selatan. Dia ada kod dia sebenarnya tu. Dan juga sosioekonomi pun dia ada kod je. Tapi yang tu tak ditawarkan lagi lah untuk yang baru ni. Mungkin dalam selepas semester berikutnya akan ada tawaran untuk tu. Okey, Dr. Bah. Tapi rasa dalam semester depan kot. Sebab semester ni masih ada lagi student major yang ambil paper ni. Jadi mungkin semester depan pun kita akan start offer yang Malaysia 1997 pun telah buka semester depan. Dengan Asia Selatan sosioekonomi tu untuk semester ni maknanya kita habiskan dulu yang major minor tu. Major dengan minor yang lama. Yang kena ambil 8 kursus tu. So nanti semester 3 minor, so kena decide lah kalau rasa memang nak dijadikan paper ini sebagai elective, so kena drop dan daftar baru lah. Tapi semester kedua tu untuk pelajar major tu saya pun tak berani nak cakap. Boleh daftar tapi itulah saya kena pastikan bahawa ada something lah dekat kod tu supaya dapat membezakan sama ada elektif ataupun kursus jabatan. Sebab dia punya kod tu tak ada apa-apa yang membezakan kod tu kan. Semester 2 ada tak kat sini? Okey, semester 2. Ada. Maknanya kami yang sudah ambil HSA 3023 ni kena drop lah. Yang semester 2. Semester 2 tu boleh tak dalam tempoh seminggu ni jangan drop lagi. Oh okey. Sebabnya saya dah dapatkan kepastian, kita dah pasti boleh ambil daripada kursus jabatan. Cuma nak dapatkan ada tak dia tambahan huruf dekat kod tu. Kalau kita boleh tambah ke untuk membezakan dia kursus jabatan ke tidak. Sebabnya dalam minggu ni saya dah daftarkan kursus ni kepada
nama HSM HSA 3053. So bila kursus tu dah ada dalam senarai, saya akan maklumkan pada Profesor Maria Dr. Denan. Jadi semester 2 sekarang ni, kalau ingin kekal dia sebagai elektif, masa tu baru drop. Drop dan daftar semula. So setakat ni tak payah drop lagi lah. Dia tunggu set lain satu hari, dua hari lagi. Boleh? Okay. Ya. Untuk pastikan bahawa kursus tu dah ada dalam senarai. Ya. Nanti kan tiba-tiba buat drop, kemudian tak masuk-masuk lagi kan, macam payah juga. Yeah. Sebab kita dah hantar untuk menawarkan subjek ni hari Jumaat lepas kita dah hantar. So sekarang ni memang tengah follow up lah. Yeah. Cumanya kalau awak nak kekal sebagai elektif, memang kena drop dan tambah 3053 tu. Yeah. Nanti bila kalau awak ambil sebagai elektif, so nanti tick lah kat situ yang tu memang elektif. Supaya nanti awak dapat kena pasti bahawa kursus elektif dah ambil satu. Boleh? Ya, semester 2 dia kena sikit lah. Untuk semester 3 ada masalah tak semester 3 minor? Tak ada doktor, kira terus drop lah kan? Ah, macam sama macam semester 2 tadi lah. Awak kena, saya akan maklumkan pada tenan. So kalau dah masuk, so nanti drop baru add yang 3053. Cumanya bincang dengan doktor tenan lah. Setakat ni bincang dulu dengan doktor tenan. Bila waktu yang sesuai untuk buat kelas, sebabnya dah berpecah ni. Walaupun katalah kalau awak nak kekal, so akan ada yang terpaksa tukar kelas. Ya, sebab ketiga-tiga grup tu ada semester 4, 5, 6, ada semester 3, ada semester 2. So bila kita dah kalau macam semester 3 dan semester 2, saya rasa mungkin tak ada masalah sangat, sebabnya kalau semester 2 kekal sebagai elektif, semester 3 pun nak kekalkan dia sebagai elektif, so boleh kekal dalam kelas yang sedia ada. Yang akan bertukar adalah semester 4, 5, 6, 7. So nak tak nak awak kena create satu jadual baru dengan Dr. Denan. Ya? Yeah? Sama ada nak ikut kumpulan A ke, nak ikut kumpulan B ke, nak ikut kumpulan C ke, ataupun buat satu jadual baru. Sebabnya tak boleh stay dalam tiga-tiga kumpulan. Sebabnya dia punya kod akan bertukar. Boleh Dr. Denan? Boleh ya? Saya akan bincang dengan Dr. Abah besok untuk tentukan, supaya memang saya tahu akan berlaku perubahan dan pertindihan jadual. Tak dapat tindak sebab kita dah hadkan untuk kursus 3023 ni hanya satu kelas kan. Dan 3053 ni dua kelas. Jadi memang saya terpaksa ambil kira benda tu kesesuaiannya, dan memang ada pertembungan jadual lah di kalangan saya. Jadi memang tak dapat lagi lah. Tapi jalan terbaik besok dengan Dr. Bak macam mana cari. Tapi Buat rasa kalau tiga kelas tu, Buat rasa dua kelas tu boleh dikekalkan Dr. Nan. Yang mana tu? Yang kumpulan sama ada kumpulan A dengan B, sebabnya yang akan berubah adalah semester 4, 5, 6, 7 je yang akan berubah. Betul. Tak apalah besok. Jadi saya akan bincang dengan Dr. Bak besok macam mana. Baru boleh tentukan, sebab memang tak dapat lari. Ada yang terpaksa gugur semula lah, drop semula, dan itulah, memang tak dapat lari lah. Ni masalah teknikal yang saya kata tadi lah. Okay, nanti untuk kelas besok macam biasa saya akan ada kelas, dan selepas saya akan bincang dengan Dr. Pahli pagi. Ya, ada soalan. Kalau semester 3 tak nak jadikan subjek ni sebagai subjek elektif, boleh terus drop. Ya, boleh terus drop. Ya. Yeah? Boleh terus drop. Sebab ni memang dia bukan subjek minor. Itu subjek untuk pelajar major sejarah semester 1. Bukan. Ini bukan HST 3013, ya, doktor ada email untuk. Okey, untuk sebenarnya macam ni, untuk semester ni, ramai sudah semester 3 tak dapat diterima sebagai pelajar minor, sebab kemasukan student baru pada semester ni adalah 93 orang. Jadi kita dah buka 3 kelas, ya. Yeah. 2 kelas untuk student baru semester 3. Satu lagi untuk sejarah pensejarahan, masih ada lagi senior-senior yang ambil.
Jadi Dr. Siti yang ajar untuk teori dan kaedah ni, dia ada dua kelas, kemudian sejarah pensejarahan, kemudian dia ada satu kelas master. Jadi dia punya jam kredit sudah sampai 13 jam kredit. Sedangkan untuk satu semester, lecturer tak boleh lebih daripada 12. Dia hanyalah 9 hingga 12 jam kredit sebab lecturer ada banyak penerbitan dan sebagainya. Jadi kalau sampai 15-16 memang penerbitan pendidikan takkan terbuat. Jadi akademik tetapkan 9 hingga 12. Jadi Dr. Siti dah ada 4 kelas. Begitu juga dengan subjek yang lain. Ya. Macam saya punya, saya pun tak boleh nak ambil semester 3 sebab subjek saya, saya cuma boleh buat 2 kelas sahaja. Masa semester lepas, ada Dr. Sahul yang bantu, tapi semester ni Dr. Sahul pun penuh. Sebab Dr. Ahmad penuh, jadi kita bagi kat Dr. Sahul, Dr. Sahul penuh, saya terpaksa buka 2 kelas saja. Itu pun saya dah ambil sampai 80 orang untuk setiap kelas. Jadi sekarang dah ada 160 orang. Jadi saya terpaksa reject dulu semester 3, saya terima semester 4, 5, 6, 7 untuk minor sebab kita nak bagi abang-abang kakak-kakak awak ni lepas dulu. Jadi semester 3 ni nak tak nak kita terpaksa hold juga. Ya, begitu juga dengan kumpulan-kumpulan student-student apa kelas-kelas yang lain sebab memang dah penuh. Macam Dr. Yati pun dah sampai 4 kelas dia buka, ya, 3 kelas untuk budak meja, 1 kelas untuk budak minor, tapi itu pun dia biar juga campur budak minor boleh masuk, dia buat 4 kelas, 2 untuk minor, 2 untuk meja. Dr. Yati. Jadi memang dah penuh. Cumanya untuk semester depan, jadi kita minta semester 3 tahun ni kalau boleh ambillah elektif dulu. Ya, elektif 1 ke, elektif 2 ke, mana-mana elektif. Ataupun gantilah dengan mana-mana subjek. Ataupun sebabnya saya tengok dalam awak punya tu ada yang sampai 20. Jadi kalau 17 pun tidak mengapa sebab baru semester 2, semester 3 masih awal lagi. Nanti semester depan saya punya subjek tak ada student major. Jadi saya akan buka, insyaAllah saya akan buka 2 kelas juga. Jadi saya akan capai kena sampai 80. So semester 3 dan semester awak nanti saya akan jadi semester 4 pun boleh masuk. Semester 3 pun boleh masuk. So saya akan utamakan semester 4 lah untuk semester depan. Jadi saya pun cakap macam tu juga dengan kawan-kawan lain sebabnya untuk semester depan kami cuma ada 60 sahaja kemasukan pelajar baru. Jadi 60 biasa kita boleh letak satu kelas pun. Eh, ataupun satu kelas 50 dan 10 orang duduk kat kelas kedua dan kalau ada 3 kelas kita akan buka juga untuk minor. Cuma semester ni memang tak dapat. Memang penuh semua. Jadi saya harap semester 3 untuk semester ni janganlah marah. Cubalah ambil paper lain dulu. Itu yang saya boleh cadangkan. Okay. Ya, memang tak ada lagi subjek minor untuk semester 3, dah penuh. Ya, dah tak ada dah. Yang awak boleh tak ikut turutan hanya sejarah sosioekonomi, kita jadi ke elektif. Sekejap. Sebaiknya ikut turutan lah, tapi kalau dah tak boleh ikut turutan, ambil je lah yang mana kosong kan. Cumanya untuk semester ni memang semester 3 tak dapat. Okay, sekejap. Boleh ya tadi semester 3 jawab tak soalan? Jawab eh. Tak boleh buka minta kuota sayang sebabnya memang dah penuh. Mak Alif, kalau minta buka kuota memang tak boleh. Sebenarnya buka kuota atau tak buat kuota tu bukan ketua jabatan yang tentukan. Dia adalah mengikut kepada penyelaras. Penyelaras yang tentukan dia nak berapa orang, dia sanggup berapa orang. Sebab sejarah ni kita bukan macam tengok subjek matematik ataupun tengok subjek akaun. Kita tengok je boleh bagi markah. So kita kena baca. Kena baca dan kena teliti. Awak bayangkan kalau satu kelas 80 orang, yang buat groupingnya hanyalah satu soalan. Kemudian forum 80 orang nak kena baca forum dia. Dan kalau ada tugas naik individu 80 orang pula kita nak kena tengok. Itu baru satu kelas, belum lagi pentaksiran akhir. Pentaksiran akhir hanya ada 10 hari saja untuk tengok. Cuba awak bayangkan 80 kali 3 ke 80 kali 4 tugasan. Banyak kan? Itu pun lecturer dah cuba paling-paling minimum mereka ambil adalah 50, paling minimum.
Sepatutnya untuk kelas yang cantik, kita kata dalam 25 ke 30 orang sahaja. Macam kalau Dr. Nan ni pun dah berapa Dr. Nan? Tiga-tiga kelas ni? So dekat 50 kan satu kelas kan? 50, 60 sekarang 60 dari 6 kali 3, 18, 150. 150 lah kalau Dr. Nan. So kita memang dah buka banyak dah sebenarnya. Cumanya saya tak buka Dr. lepaskan semester 3 berdua ni, kami tak dapat sedang kami dulu dah banyak kali apply. Kemudian yang apply kemudian-kemudian ni doktor luluskan, jadi saya reject semua semester 3. Jadi adillah untuk semua semester 3, so semester depan nanti boleh ambil subjek Asia Tenggara, boleh ambil subjek Malaysia. Sebab Malaysia pun saya dah cakap dengan Puan Wan juga, sebabnya untuk semester depan subjek Puan Wan tu akan jadi 93 orang, tapi dia kata dia akan cuba adjust lah untuk buka untuk minor, dia akan cuba adjust. Boleh kalau semester 2 yang dah masuk kursus HSA 3023 dah boleh drop, dan semester 2 perlu ambil HSA 3023 boleh lah. Bukan, kalau untuk student major ya, yeah, Muhammad Hadi Awang, untuk student major dah boleh ambil elective. Jadi kenapa nak drop? Drop 3023 and then daftar semula dengan kod HSA 3053. Ya Hadi, 3 boleh drop, tapi saya kata jangan drop dulu, sabar dulu. Kita nak make sure kursus HSA 3053 tu dah ada dalam senarai. So bila dah ada dalam senarai, baru kita minta student drop dan add semula dengan kod HSA 3053. Mungkin akademik kata boleh disetarakan ke ataupun apa ke, dan itu kita tahu. Tapi sekarang ni memang kita tengah minta supaya akademik masukkan dalam senarai 3053. Once dia dah masuk, saya akan maklumkan pada Dr. Nan, awak boleh drop dan terus add. Jadi kalau awak drop siap-siap, tiba-tiba kursus tu dipenuhi oleh student-student elektif daripada luar, so nanti awak tak akan dapat tempat. Itu tujuan saya kata sabar dulu. Cuma nak saya maklumkan sekarang supaya nak dalam semakan tu, sebabnya dia punya skop tak jauh beza kan Dr. Nan. Tidak ada sangat, tapi ada. Jadi macam biasa, cuma saya akan alert lah dengan pembelajaran kredit nanti bila awak sana setempat terlima. Sekarang ni dah boleh sampai 21 jam kredit dengan syarat pointer 3.25 yang pada 21 jam kredit ke atas. Kursus yang 2 jam kredit, ada kursus yang 18 ataupun 20, nanti tak cukup awak nak tambah satu jam, satu subjek. Jadi akademik dah buat satu peraturan baru, boleh sampai 21 jam kredit. So kalau kata semester 3 ni hanya 17, so nanti semester 4 nanti kalau nak ambil sampai 21, atau awak tengoklah mana-mana struktur kursus ya. Tak apa, tak cukup 18 ya. Ya, Nura Syazana, ya. Kalau doktor pelajar minus semester 3 yang perlu drop subjek ni dan perlu add subjek yang tekan tadi, Syazana, kalau awak nak jadikan subjek Dr. Nan ni sebagai subjek elektif, awak perlu daftar 3053. Tapi kalau awak tak nak jadikan dia subjek elektif, awak perlu drop saja.
Kalau ya, kalau Hazimah binti Nur Azli, kalau awak adalah kemasukan 191 iaitu September 2019, awak kena drop subjek sejarah dan persejarahan. Sebab itu adalah subjek yang kita tawarkan pada kemasukan 182 yang terakhir. So awak 191, maksudnya awak kena ambil subjek teori dan kaedah. Subjek sejarah, persejarahan, teori dan kaedah kita tak setarakan sebab dia ada perubahan sikit daripada segi struktur dia punya khusus. Okay, boleh? Ada apa-apa soalan lagi? Saya rasa Dr. Rabah, pelajar dia kena alert dengan struktur pengajian yang ditawarkan. Yang tu kena tengok, yang tu kena ingat. Jangan terlepas, jangan dengar nasihat orang lain. Tengok kepada struktur yang diberikan oleh universiti supaya kita tidak keliru. Jadi kita ni buat tambahan supaya penerangan tu jelas. Jadi pelajar harap alert lah benda-benda macam ni. Sama ada sudah minor ataupun sudah major, sebenarnya awak kena alert dengan struktur kemasukan semester awak. Jangan tanya senior sebab setiap semester tu tak sama. Macam 192 tak sama dengan 201. 191 mungkin tak sama dengan 192. Jadi jadi kena tengok structure sendiri. Saya ni masuk September 2019 ke saya masuk Februari 2020. Kalau saya masuk September 2019, kena tengok structure September 2019 ya. Rabiatul Najiha, awak kena tunggu dulu saya maklumkan pada Dr. Nan. Kalau kursus tu dah ada, baru drop. Saya harap benda tu akan settle dalam minggu ni. Nanti saya akan selalu follow up dengan akademik lah. Kawan saya, pelajar major baru tukar kos tu masih boleh ambil HSA 3023 kalau ambilan A182. Dia boleh ambil HSA 3023 sebab dalam struktur kursus dia, dia kena ambil 8 subjek minor. Walaupun dia baru, katalah dia baru semester 1, semester 2 sejarah, tapi dalam struktur kursus dia, dia kena ambil 8 minor. So dia kena ikut struktur lama. So dia memang kena ambil HSA 3023 sebagai subjek minor dia. Kalau dia ikut subjek baru, nanti dia tak cukup kredit, so dia tak boleh nak grad. Saya baru saya mak semula dan saya dah cakap dengan Zaidi dan seorang lagi Muaz kot. Yang ada kes tukar program macam ni. 182 memang sekarang ni kalau ikutkan 182 adalah semester 4. So dia memang kena ambil sejarah persejarahan, dia kena ambil Asia Tenggara abad ke-9 ke 18 sebab dia adalah struktur lama. Struktur lama. HSM 3023, Olivia student major ke student minor? Khusus HSM 3023, dia dalam struktur 191, 192, 201. Khusus itu diletakkan dalam semester kedua. Jadi untuk pelajar major, saya harap boleh ikut struktur tu lah. Sebabnya kalau awak tak ikut struktur tu, nanti awak akan jadi tercicir. Bila awak tercicir, nanti dia macam tercicir, nanti dia akan ganggu semester yang lain. Cuma saya dah bincang dengan Dr. Wan. Dr. Wan pun dah setuju. Dia kata mana-mana student yang tak clash dengan subjek dia untuk semester ni, student semester 2 major yang tak clash dengan HSM 3023, dia akan cuba bantu. Dia akan cuba buka sikit lah untuk student major. Sebabnya memang awak kena ambil semester ni. Ada 57 orang. So dia kata dia boleh bilang, dia kata lebih kurang dalam, mungkin dalam TBLM tadi dia kata ada 17 orang. 17 orang yang tak daftar lagi. Kalau tak clash, dia akan cuba bantu. Tapi kalau clash, dia minta ambil semester depan lah. Masuk sekali dengan budak semester 1 yang sekarang ni 93 orang tu. Boleh ya, Olivia? So awak kena make sure lah kalau tak clash boleh hubungi Dr. Wan. Kalau clash tu dengan plan A dengan plan B, susah sikit lah. Sebab Dr. Wan pun sekarang ni dia walaupun dia buka dua khusus tapi dia pegang satu lagi subjek baru. Jadinya still 9 jam kredit juga.
Untuk minor, seperti mana saya katakan tadi, untuk minor memang dah penuh. Memang dah penuh. Melaka ada 4 kelas, 2 untuk sudah major, 2 lagi Dr. Yati buka untuk sudah minor. So kalau awak tengok dalam sudah minor tu, kalau dari kolom 4 kelas tu, kalau sekarang masih ada kosong, cubalah apply. Tapi kalau tak ada kosong memang tak boleh lah, sebab Dr. Yati dah sampai dekat 200 orang juga student dia. Saya tahu semua orang mempunyai masalah, tapi kesan juga lah kat kami ni yang nak baca sampai 200 orang kan. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Boleh kalau 3 subjek mana pun boleh. Tak ada masalah. Kami yang sem 3 dapat masuk di dalam kelas this minor terbaru. Boleh. Ya, boleh. Boleh teruskan. Kalau memang dah awak masuk dalam, boleh. Kalau dah memang lecturer tu terima awak sebagai student, janganlah drop pula. So boleh teruskanlah. Janganlah tiba, oh semester 3 ni saya tahan jadi awak pun nak drop. Janganlah drop. Yang mana dah dapat tempat tu, alhamdulillah. Yang tak dapat tempat tu harap boleh ambil dulu subjek lain. Boleh ya? Ada apa lagi? Apa beza minor dengan elective? Okey, minor ni adalah kursus-kursus jabatan yang awak ambil, maksudnya kalau kata sejarah. So kita ada 7 kursus teras yang perlu student minor ambil. Jadi kiranya nanti kalau awak lagi mengajar, so punya konten tu kuatlah, sebabnya dah ada 7 subjek awak belajar tentang sejarah. Sama juga kalau awak budak sejarah ambil geografi. So ada 7 subjek geografi yang awak ambil mengikut urutan, mengikut structure dia. So nanti bila nak pergi mengajar, tiba-tiba kena ajar kursus minor, so awak ada dia punya maklumat. Kalau elektif adalah kursus-kursus tambahan yang awak rasa macam berminat nak ambil, ataupun kita panggil sebagai kursus-kursus sampingan untuk memberi pengetahuan. Boleh ambil daripada kursus kenegaraan, boleh kalau minat muzik, boleh ambil muzik. Kalau rasa nak ambil bahasa Arab, boleh ambil bahasa Arab. Apa-apa saja yang awak rasa macam nak tahu tentang subjek tu, tapi tahu sekadar information. Untuk sebabnya dia adalah untuk memperbagaikan pengetahuan. Sebab tu kita tawarkan, begitulah ya, universiti tawarkan 3 subjek elektif. Dan 3 subjek elektif ni dia tidak semestinya berturut-turut. Kalau rasa semester ni nak ambil sejarah, semester depan nak ambil geografi, semester tu lagi nak ambil kenegaraan, boleh. Tak ada masalah sebab dia adalah elektif terbuka. Okey. Boleh faham? Boleh ya? Jelas tak? Jelas, doktor. Okay, good. Okay. Jadi saya ada sebenarnya subjek ni untuk semester 2, 4, 5, 6, 7. Okay. Nur Hafizah, untuk subjek ni, untuk semester 4, 5, 6, 7 tak ada masalah. Ya. Yeah. Semester 3, saya ulangi ya, semester 3 kalau dia nak ambil elektif, untuk dia nak jadikan subjek sebagai elektif, dia kena drop dan daftar kursus baru 3053. Kalau student major SEM 2, ya, yeah, student major SEM 2 pun sama macam student SEM 3. Yeah, kalau dia nak ambil sebagai elektif, dia kena drop dan daftar 3053. Tapi kalau dia tak nak ambil jabatan sejarah, subjek jabatan sejarah sebagai elektif, so dia boleh drop je. Cumanya, student semester 2 tak boleh anggap ini adalah subjek jabatan. Begitu juga dengan student semester 3. Tak boleh anggap ini sebagai subjek minor. Sebab tak ada dalam kursus. Tak ada offer dalam khusus, dalam penawaran. Okay. Okay, ada sesiapa lagi yang tak jelas? Okay, HSM 304, okay. Sekejap Dr. Nan, ada seorang lagi. HSM 3043 tidak termasuk sebagai subjek elektif atau minor untuk SEM 3. HSM 3043 Sejarah Malaysia abad ke-20 kan? Okey, sejarah Malaysia abad ke-20
Untuk kemasukan 182 iaitu Februari 19, dia masih lagi perlu ambil sekiranya dia adalah student minor. Ya, kalau awak student minor, awak daftar pada Februari 2019, awak kena ambil sejarah HSN 343 Malaysia abad ke-20. Tetapi kalau awak masuk usia 191 September 2019 and then 192 awak daftar sebagai ambil sejarah sebagai kursus minor, so 201 ni baru nak ambil kursus minor. So sekarang berada semester 3. Subjek itu tidak lagi ditawarkan sebagai subjek major mahupun minor sebab subjek itu telah dipecah kepada dua, iaitu Malaysia 1957 tadi dan 1957 hingga kini. Itu sebagai ganti kepada HSM 3043. Jadi untuk kemasukan 191, 192, awak kena ambil subjek tu lah. Yang dua tadi yang saya cakap tadi tu. So tak ada dah kod HSM 3043. Boleh? Najiha boleh faham? Di manakah Najiha? Okay. Ya, sebab subjek tu dah pecah dua. So dia tak adalah untuk ni. Okay, dia duduk tenan. Okay, ada tiga benda yang pelajar kena alert. Pertama sekali lihat struktur masing-masing dulu. Okay, yang tu dah jelas. Yang kedua, kena pastikan sekiranya pelajar 4 dan 5 dan 6 ke atas, dia tak ada masalah dengan subjek HSA 3023. Yang bermasalahnya adalah term 3, 2, yang tu bermasalah sekiranya mereka menganggap ini adalah subjek minor. Sebab ini adalah, dia akan jadi subjek elektif. Tetapi dia akan dengan kod baru iaitu HSA 3053. Jadi untuk pelajar semester 3, 2, tunggu dulu, jangan drop lagi sehingga kursus HSA 3053 didaftarkan, baru boleh drop dan daftar kursus yang baru untuk jadikan elektif. Betul ke KJ? Ya, betul-betul. Sebab kalau diorang drop awal-awal, saya bimbang nanti bila kursus tu tiba-tiba ada, nanti takut sudah lain pula yang masuk. Sudah nanti lain pula yang masuk. Jadi masuk balik tu bukan senang. Jadi saya rasa itu sajalah yang saya boleh dia tambah. Jadi kita bagi peluang dalam satu dua soalan lagi nak bertanya kepada Dr. Rabah. Kalau tak ada masalah sekarang, sebab kita tak nak buang masa panjang sangat. Okey. Bagi dua soalan lagi kiranya ada, kalau tak kita tutuplah. Mana pelajar yang sekiranya dia masih ada kemusykilan, sangat sekiranya dia masih lagi confused, tanya sekarang. Jangan nak berwasap-wasap dengan saya. Saya ni takut jadi salah maklumat. Dahlah jari besar nak naik-naik. Jadi tolong beritahu juga pada kawan-kawan yang tak dapat hadir malam ni. Maklumkan juga pada kawan, sebabnya tak tahu berapa orang yang boleh masuk kan. Mungkin ada yang tak hadir, nanti kesan Dr. Tenan nak kena jawab lagi benda yang sama. Okey, untuk pelajar saya besok kelas macam biasa untuk pukul 9, tetapi untuk kelas berikutnya tu saya akan bincang dengan Dr. Fahad sebab dia akan bertukar juga jadual tu. Jadi kita terpaksa tunggu juga kursus tu didaftarkan baru ada jadual. Jadi memang ada percanggahan lagi lah, huru-hara lagi lah. Tapi proses huru-hara inilah sebahagian daripada pelajaran sebenarnya. Betul. Ya. Yeah. Pertamanya semester 4, 5, 6, 7 lah awak kena standby untuk jadual baru lah. Betul. 4567 ni sebabnya kita akan gabungkan jadi satu kelas. Jadi satu kelas, dia akan clash lah di mana dia tak boleh, ada boleh. Jadi akan jadi satu kelas. Dan sekiranya daftar kursus baru didaftarkan HSA 3053, jadi yang minor yang SEM 3 dan 2 tadi dia boleh pilih di mana-mana lah. Dia ada dua kelas.
Sama ada nak kekal waktu sekarang ke ataupun mana-mana ke. Itu saya terpaksa tengoklah nanti macam mana kesesuaian dia. Okey, saya rasa tak ada masalah dah tu. Tak ada masalah. Kalau tak ada masalah, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Rabaah yang telah memberi apa ni taklimat meluangkan waktu kita masak malam ini pun sebab nak bagi taklimat kepada pelajar ya. Jadi saya rasa pelajar perlu ucap terima kasihlah kepada beliau eh. Jadi saya sebenarnya ucap terima kasih kepada beliau sebab mengambil masa beliau pada waktu malam. Kita cadang nak besok. Tapi besok takut ada masalah lagi sebab dia pun yalah kita ada keluarga masing-masing kan. Jadi satu hal lagi besok kita ada PKPB ke apa? Ha, lusa PKPB. PKPB jadi saya terpaksa online juga. Jadi itu masalah jadi yang baru pula datang. Harap pelajar maklumlah nanti ya. Okey, saya rasa terima kasih Dr. Ma. Ya, sama-sama Zainal. Harap semua pelajar jelas ya. Terutamanya semester 3 ya, tolong sampaikan kepada kawan-kawan. Mana-mana yang tak dapat kelas tu harap bolehlah bersabar dan carilah apa-apa lain untuk cover. Kalau 17 jam pun saya rasa okey je untuk satu semester. Boleh ambil semester depan. Okey, kalau tak apa-apa saya juga ucapkan terima kasihlah kepada Dr. Nan sebab beri peluang untuk pencerahan ni dan untuk kebaikan kita bersama juga kan. Nanti semoga sama ada sudah minor atau sudah major, saya harap semuanya boleh bergraduate pada masanya lah. Okey, terima kasih Dr. Ma'ah dan ya, sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Rabaah, terima kasih Profesor Adnan. Ya, sama-sama. Terima kasih Dr. Ya, sama-sama. Okey. Terima kasih Dr. Ya, sama-sama. Okey, saya minta dia dulu ya. Okey.